Kalau lewat grup itu giliran. Kalau kalian pengen langsung main, silakan kalian lewat VIP aja. Tuis, mantap kan tuh. Gimana? Udah mantap nggak, Pak? Jualannya? Aku nggak main, Pak. Katanya kata Purin di TikTok. Abah, tenang. Dari kemarin, yo. Papa saranin kalau kalian pengen langsung secara main sih, penting langsung VIP aja. Iya. Tapi jangan maksain ya. Teman dengan Nana. Wherever you are. Oke, dari Blue Team kita sebutkan saja dulu. Ada seorang Alta, ada Jenny, ada Sukuna, ada Fadil, ada Jai 777. Nampaknya. Dan dari Red Team ada seorang Zidane, ada Kiel, ada Raimun, ada Tracy, ada Desi. Wow. Kita sortir dulu Immortal ya. Sortir Immortal ya. Samudra mematuhi kehendak. Wherever you are, wherever you go. Hapuskan wherever semua ketidakadilan di dunia ini. Wherever you are. Hey, untuk tim. Oke, tim 1 berarti Papa nanti minta ke KL ya, berarti paling noreknya ya. Tapi kalau ke ini ya. Kalau ke tim 2 MVP-nya ya. Kalau tim 3 sama MVP-nya 2 juga ya. Kemarin sesuai sesudah kesepakatan ya. Tiba-tiba ada notifikasi uang paling dari kemarin 100.000 katanya. Aku nggak main bang katanya dari kemarin tiba-tiba. Amin amin amin. Alright. Yang bermain kali ini ada seorang namanya Angela, Kadisa, Joe, Clean, ada Lancelot, dan lawannya dari Red Team ada seorang Brody, Fanny, Terizla, Franco, dan Rafaela. Cek kodang bisa sepuh, gak ada sepuh sayang, salah live streaming sayang. Di sini panggilnya papa, dari manggilnya aja udah salah sayang. Kayaknya di live streaming sebelah-sebelah sayang kalau yang manggilnya puh ya. Alright, 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 alright. Buset, Jidan pakai Rafaela loh. Keren banget, langsung min Rafaela. Wow, wow, wow. Dan back to the game. Back to the Ado Tumbo. Bisa, Pak. Nggak kenal emang kayak gitu. Biasa, Pak. Nggak kenal emang. Iya, emang kayak gitu. Gak apa-apa, udah wajar. Banyak anak-anak papa juga yang belum biasa juga, yang gak apa-apa wajar. Namanya juga, kalian mungkin baru mampir, baru di sini, baru kenalan sama si papa, jadi wajar aja. Butuh waktu juga kalian terbiasa manggil di live streaming papa di sini, manggil papa di sini ya kan. Kalau di luar mau bebas kalian mau gimana-gimana juga. Tapi kalau di live streaming ini, itu hukumnya udah fardu ain ya. Mirip-mirip wajib ya, hukumnya fardu ain. Sunahnya sunah muakkad ya, sunah yang dianjurkan. Sudah mulai, kita lihat saja di arah top lane. Sudah mulai di koriko, Jai lawan Desi. Desi pakai Terizla. Tidak diduga-duga nampaknya Desi. Tapi First Blood hilang bias. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Tracy ditumbangkan banget di area bottom lane. Sudah mulai datang kembali lagi Desi. Pergerakan orang Sukuna. Oh, double kill lihat Sukuna. Diam-diam tanpa bicara nampaknya. Sukuna diam-diam tanpa bicara, tapi memang luar biasa. Pergerakannya pun sudah mulai di sini di set dengan baik dan memang harus seperti itu. Tapi sudah mulai datang pula nampaknya pergerakan demi pergerakan. Sudah mulai tereksplor. Oh my god, tidak terhentikan. Masih menunggu lagi momentum yang ada, bahkan covering is good. Wow, luar biasa sekali. Berusaha untuk set beberapa player yang memang masih mencari bahkan top lane. Dari seorang di sana Zidane masih menunggu momentum yang ada dan juga oh my god tak terlupakan. Tapi lihat Raimun,
masih diam-diam. Kali ini nampaknya luar biasa bahkan. Seishiro El Lamora. Hello, Seishiro El Lamora. Tim lu main culik tuh pas udah ketebak draftnya. Betul sekali nampaknya. Di sini dari Blue Team. Enggak sih, yang nyulik cuma bisa ini doang loh. Cuma seorang Fadil doang. Metode pick off itu namanya, sayang. Sudah mulai, kita lihat. Berbahaya. Tapi kembali lagi dari seorang Desi. Ya, iya. Oke. Okay. Tadi cek. Au, terlambat sedikit dari seorang Desi. Ingin potong wave sepertinya. Berniat untuk creep, potong creep ya. Atau memotong satu wave minion. Pak, halo. Seishiro, kemana aja kamu? Baru kelihatan lagi anak hilang. Ya Allah. Oh. Wow, penalty zone. Dapat diincar saja kembali lagi. Kalau red team katanya lebih memilih untuk team fight. Ini ada juga ininya. Ada Franco-nya juga. Sudah mulai kita lihat Franco kan jago-jago metode pick up-nya kan. Akan sudah mulai kembali lagi diincar saja. Oh, kill cable. Ya ampun, retribution on point. Luar biasa dari seorang di sana nampaknya. Sukuna. Sudah datang nabrak tembok sedikit. Tipis-tipis gak ngaruh. Sudah mulai datang. Sudah berikan. Sudah dilakukan hilang pula. Nampaknya di sana dilakukan dengan luar biasa. Tapi nampaknya sekali gesek-gesek tornado pun hilang sudah. Tapi di mid lane seorang Zidane. Zidane lagi-lagi dan lagi. Zidane masih bersatu clear wave saja. Bagus sekali kita lihat. Masih menunggu momentum yang ada kembali di set lagi-lagi. Bisa untuk diincar saja. Oh, sudah mulai bagus. Dan luar biasa, one last hit. No. Tapi kalau kita lihat di arah bottom lane, sudah mulai terexpose saja. Masih kita lihat bergerak saja nampaknya kembali lagi setnya pun. Berbahaya, sudah mulai dilakukan pergerakan demi pergerakan yang sudah mulai terjadi lagi. Pergerakannya pun tidak pernah berhenti, tapi nampaknya Pak ini pakai Terizla kayak mana? Enggak gimana-gimana. Bener tadi udah bagus pakai skill 2 aja dulu, sayang. Nanti di kalau musuh udah sekarat pakai skill 1 kenain. Nah, itu udah auto ngiket dia matinya. Pokoknya life steal-nya di situ aja ngambilin skill 2, pintar-pintarin main skill 2. Bahkan itemnya kalau kita lihat seorang Desi memilih, oh Desi lebih senang pakai hunting bow dulu sama dagger ya. Sama bikin di sana warrior boost luar biasa menarik. Oh, palingnya double kill tapi di sana kita lihat di area bottom lane. Benar-benar diamankan pula beberapa pergerakan, bahkan entasi sudah diamankan dengan satu di sana knight dan satu tabut pula dengan entasi. Tapi luar biasa sekali makan seorang Trixie. Mengeluarkan kembali sekarang Trixie. Nampaknya merahnya dikeluarkan saja tapi lihat kenapa kemarin Fanny-nya nggak keluar, Trixie. Kenapa kemarin nggak keluar Fanny-nya, kamu teh? Tapi lihat, incar lagi. Nampaknya benar-benar luar biasa. Di covering is good. Lanjutkan saja kembali lagi backupers. Sudah mulai terbaca dan luar biasa nampaknya. Berusaha untuk nungguin, tapi lihat. Udah bagus itu, udah bagus. Tapi kalau Papa sih, kalau Papa tipikal orangnya gini. Papa bakal ngambil levelnya musuh biar nggak dapat levelnya. Pasti bakal Papa simpen. Pasti bakal Papa simpen, bakal Papa tarik minionnya biar musuh gak dapat level. Atau kalau kamu mau hancurin wave-nya, kamu harus hancurin terus kamu langsung roaming gitu, langsung laning phase, kamu langsung jalanin gitu. Kalau kamu tipikal yang agresif banget, kalau Papa tipikal yang santuy-santuy ditahan wave-nya, jadi musuhnya gak dapat levelnya, gak dapat last hit-nya gitu. Sudah mulai diincar kembali lagi bahkan seorang Raimund. Aeronok yang tidak mulai kemarin sudah mulai cover lagi, sudah diincar tapi nampaknya masih nungguin. Bahkan di sana seorang Jenny S Papa menggunakan hero yang kemarin sempat wow nampaknya turamin kemarin, walaupun Nastrai kemarin seorang Jenny. Tapi kalau Kesia datang sih itu kayaknya kemungkinan lagi berbeda, tapi nggak tahu juga sih. Sudah mulai kembali berusaha untuk diamankan dan di covering yes god. Oh my god, sudah mulai diincar. Backupers luar biasa tornado nampaknya, kita lihat saja. Wow, luar biasa kembali lagi. Masih set-setnya pun benar-benar luar biasa nampaknya. Wow. Aduh, kita lihat. Masih menarik. Oh,
Urusan lincah namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Am. Tuh bener Pak katanya apa tuh? Kalau Papa sih gitu orangnya kalau pakai Terizla Papa agak sedikit jahat yang mestinya Papa enggak kasih level biasanya gitu. Tapi kadang-kadang suka berbalik si Papa strateginya juga enggak belum sesempurna itu loh maksudnya cara-caranya kadang-kadang kan udah ada yang tahu juga tiba-tiba kan apalagi Exilator ini tipikal orang yang pengen banget pasti pemikirannya pengen harus cepat-cepat clear wave, udah clear wave, udah kita langsung roaming ke tempat yang lain gitu, biasanya gitu. Tapi ya itulah gaya bermainnya beda-beda. Sudah mulai diincar, bahkan di sini Desi pun lihat. Apakah akan melakukan inisiasi dan penalti sudah mulai disiapkan kah? Tapi masih menunggu lagi momentum. Terlihat, oh bahkan sudah mulai kembali lagi. Diincar lagi nampaknya. Oh, penalti zone-nya kita lihat kena satu orang. Tapi nampaknya di sini. Oh, penalti zone-nya kita mengincar kembali lagi. Tapi hilang saja dari seorang. Di sana nampaknya. Zidane. Oh, no. Kita lihat killing spree. Bahkan seorang DC benar tentu. Bahkan sudah mulai kelasnya. Nampaknya di cover oleh seorang. Di sini Alta bagus sekali. Covering skin kepada seorang. Sukuna. Berikan darah lagi ditambah. Bahkan di sini hilang saja Raimund-nya. Kali ini. Tidak bisa bagaimana-bagaimana lagi. Tapi lihat saja seorang kill. Masih berusaha nampaknya seorang kill. Luar binasa sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ham. Kedengeran enggak Bapak ngomong? Tapi lihat kembali lagi dari seorang di sana nampaknya Jenny. Masih nemuin kita lihat. Apa yang terjadi berusaha untuk diinjar saja bahkan beberapa kali. Wow, menarik sekali bahkan recall di seorang Jen yang sudah mendapatkan satu lordnya. Kali ini sudah mulai terlihat di menit ke-8 memang dari itemnya pun. Seorang di sana Jenny lebih memilih oh Thunder Belt dia bikin. Wah, menarik sekali kita lihat dan Thunder Belt pun kalau kita lihat ya. Kenapa tiba-tiba Jenny bikin Thunder Belt? Ini Thunder Belt di sini mendapat 8000 HP ya kan? 800 HP, 40 physical defense plus ya kan? Plus 10% pengurangan cooldown, 10 mana regen. Wow, dan pastinya lihat. Menarik banget sudah mulai kembali lagi di set saja. Bahkan berusaha untuk menunggu dia ngandelin buat kayaknya buat cooldownnya biar lebih cepat juga deh. Dan dia bisa sustain. Tentu saja dia juga bisa lebih tebal karena dia punya defensive. Bahkan akan kita tahu Thunder Belt ini item-item yang wajib banget ketika dulu zaman-zamannya masih hyper-hyper seorang Aldous ya. Itu masih meta banget apalagi Thunder Belt ini kayak item wajib banget gitu loh. Sama lagi sekarang Aldous tuh satu aja item damage-nya selebihnya pakai defense. Tapi lihat kembali lagi berusaha untuk recheck saja. Harus tumbang dari seorang dari kalian nampaknya. Zidane bersama seorang KL tapi unstoppable bahkan lihat mendapatkan oleh seorang di sini benar-benar jadi yang papa. Sudah mulai backup, sudah mulai diincar, kembali lagi diamankan dan luar biasanya benar-benar gak pernah gitu. Meleset bahkan kalau kita tahu juga seorang Franco dulu tuh sering banget pakai Thunder Belt gitu ya. Katanya bugnya itu dulu zaman dulu tuh dia Iron Dome-nya tuh si rantainya bisa lebih panjang katanya sudah mulai kembali lagi lihat aja bahkan diincar bahkan di sini atap saja wow sudah mulai kembali backupnya pun mantap sudah mulai kembali lagi berusaha untuk diincar tapi lihat oh 5 orang untuk melawan 2 orang ini panis sama seorang Perangko kita tahu Perangko itu wow berusaha untuk susah tapi udah mulai masuk datang saja di kamar rupanya kembali ke penalti zone duduk karena kembali lagi di backup dan box sambil aja mereka akan putra masing yang terlihat pertarungan antara dua sini kita nampaknya tidur malam di merah tapi nampaknya di sini kembali lagi di backup dan box dan baca saja terhalang oleh seorang Desi nampaknya di clear lagi karena Desi clear wave nya bisa dibilang cepat juga dan di back light steel nya efek hero nya wow memang menyala begitu indah bahkan kita lihat berbahaya. Oh my god, biasanya sudah mulai di-expose, biasanya sudah mulai diincar kembali lagi, bahkan sampai munculnya pun, oh my god, berbahaya. Satu lakukan saja, kembali lagi di catat saja. Tapi gak apa-apa, sudah best, lihat saja dipukul lagi sama base-nya kan. Ya ampun, sudah mulai berbahaya. Diincar lagi, nampaknya benar sekali. Masih bahaya banget sih, bahkan beberapa pergerakan pun ini masih bisa blunder dan snowball ya.
Dan apalagi kalau misalkan dari red team ini memanfaatkan snowball yang terjadi dari blue team ataupun blunder dari blue team, ya kan, bisa membuat comeback is real tentu saja. Gak mungkin enggak nampaknya. Pak mau main tapi tanganku sakit, istirahat aja dulu, nah dikompres. Game cepat, yoi, game cepat, betul sekali, berusaha untuk reset. Kembali diamankan, maka 26 anak papa masih memandang dengan luar biasa. Jadi, kalian yang lagi sakit, ya pakai air hangat direndam, atau mungkin terapi-terapi kayak squishy. Wow, itu bagus banget untuk terapi squishy, ya kan, buat melatih lagi. Jadi, memang seperti itu, sayang. Kalau nggak pernah stretching, ya jari yang dipakai paksa nge-game terus, pasti bakal, ya, kalian bisa dibilang kurang pemanasan dan akhirnya malah overuse injury, ya. Masih nungguin makan di sini, kita lihat. Langsung gamenya sepi banget dong. Karena berusaha untuk defend di sini, lordnya yang akan berjalan di arah mid lane. Wow, benar-benar. Aku nonton aja ya, Pak, kata iya, kata Yudong. Aku juga waktu itu tanganku, you know, iya. Iya, nggak apa-apa sayang, yang mau nonton silakan. Wow, di cerita yang sudah mulai terbaca. Tapi lihat, masih menunggu momentum yang ada, kembali lagi di covering is good. Berusaha untuk cek-cek di south, cek-cek di south, biar yang kembali lagi. Banget seru memang, Tuhan. Di cover, cuman lihat saja legendary tapi beja. Base-nya! Wow. Victory. Back to the game. Back to the draft picks, apalagi yang main.